lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator. Jadi ya udah ada update baru yang keluar dan kita bakal mainin sekarang. Oke, selamat datang di kantin saya. Ada berapa misi baru? Journal quest. Oke, ada dua. Pak Kiap dan area A. Oke. Pak Kiap ada di sini? Nggak ada. Di luar maybe ya. Nah, ini kok nge-lag sih? Oke, saya kasih turun grafiknya dulu untuk video kali ini biar nggak nge-lag. Oke, langsung ada Pak Kiap di depan. Bicara. Apa yang terjadi? Jelaskan situasi. Hah, ini berbahaya. Aku akan pergi ke kantor polisi sekarang untuk mengetahui kejelasan dari situasinya. Sebaiknya kamu ikut. Oke, ke kantor polisi. Let's go ke kantor polisi. Oke, saya naikin dulu ininya dah. Resolusi rendernya kita naikin. Nah, oke. Biar nggak terlalu berpasir. Kita ke area A. Di kantor polisi ada Pak Kiap dan ada lagi satu misi. Di mana tuh ya misinya? Ada di sebelah sini kah? Kok nggak ada? Ya udah, bicara dulu sama Pak Kiap. Pak polisi, sebenarnya apa yang terjadi? Untuk saat ini kita sudah melakukan lockdown sehingga area A dan K terkendali. Petugas kami sedang berusaha keras di area B untuk melumpuhkan target, oke? Namun saya barusan mendapatkan kabar bahwa target menghilang tanpa jejak. Beberapa saat lagi kita akan melakukan penyiaran di seluruh kota untuk mencari korban yang selamat, sekaligus mencari target. Untuk saat ini, kalian sebaiknya berlindung di rumah kalian dahulu. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya untuk saat ini kita pulang dan beritahu keluarga kita masing-masing. Oke. Sebelum itu, saya mau cari dulu ini side quest-nya penjual martabak di mana? Harusnya ada di sekitaran sini sih. Area akan. Oh, ini dia. Halo, Kabat. Nama dia Kabat. Halo, perkenalkan nama saya Kabat. Aku si peternak ayam. Halo. Kalau tidak salah, bukannya kamu pemilik kantin sekolah? Iya, benar. Kudengar kamu juga pemilik usaha jajanan pinggir jalan di area A. Ya, sempurna. Kebetulan sekali aku sedang tertarik untuk mengembangkan usahaku ke bidang kuliner. Aku tertarik untuk menjadi penjual makanan di vendormu. Apakah bisa? Bisa. Sempurna, tapi jualan apa ya? Bagaimana kalau martabak telur? Oh ya, benar juga ya. Sempurna, sekalian biar nggak usah keluar duit untuk bahan. Oke, kalau begitu sepertinya yang tersisa hanyalah stand untuk jualan saja. Kebetulan aku ingin membuat standku sendiri. Aku sudah terbiasa membuat kandang untuk ayam-ayamku. Aku yakin membuat stand akan menjadi maksudnya GG easy. Oke, kita butuh papan kayu. Papan kayunya di area A kan? Oh, itu dia. Oke. Dapat, kita balikin lagi ke dia. Nih, papan kayu. Sempurna untuk item selanjutnya tolong carikan kain. Ya, untuk atap. Kain. Apakah masih di daerah sini? Benar kan? Ketebak, guys. Oh. Kasih lagi. Sempurna sekali kayaknya. Oke, selanjutnya kayu lagi. Papan kayu panjang. Oke. Masih di daerah sini kah? Cek dalam sumur, nggak ada. Papan kayu panjang, oke dia. Let's go. Semoga nggak butuh uang ya. Uang saya cuman 7.000. Takut saya kok nggak cukup. Oke. Sempurna, sepertinya bahan untuk stand udah selesai. Nah, yang terakhir adalah uang. Oh my god, langsung uang baru dibahas. 12.000. Alah, nanti aja kalau dulu gitu. Kita selesaiin dulu misinya Pak Kiap. Bicara dengan Talik. Oke, kita balik ke Talik ya. Talik ada di rumah dia. Kita bicara dulu. Apa yang terjadi? Oke, jelaskan. Apa? Pembantaian? Makhluk bukan manusia? Kita harus ngapain sekarang? Sebaiknya kita bersembunyi di rumah dengan tenang. Baiklah, ayo kita segera berlindung. Ini berbahaya. Oke, beberapa hari kemudian. Sepertinya keadaan sudah membaik. Aku mendapatkan kabar kalau kita boleh keluar dari rumah. Tapi sebenarnya kenapa semua ini bisa terjadi?
Kalau kamu ke area A, tolong tanyakan kepada polisi ya. Kejelasannya aku mau pergi untuk mengurus beberapa hal dulu. Oke. Kita kembali ke kantor polisi katanya. Ya udah kita ke kantor polisi aja kalau gitu. Halo? Keadaan sudah membaik, tapi jumlah korban jiwanya sangat banyak. Oke. Sekarang kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menangani para korban dan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka. Jika kamu berkesempatan, silakan ke area B. Oh my god, area B udah kebuka. Let's go. Area B udah kebuka, guys. Oh my god. Saya sebenarnya udah pernah masuk di area ini di game Warnet Life. Oh, apa ini? Oh, ada Sarah. Oh no. Itu Bapak Sarah kah? Oh. Ada Sarah sini loh, ada. Ada anak. Ini saudara kembar dia meninggal kah? Ini yang bantuin kita cari babi raja, teman-teman. Oke, ini oh keluarga dia. Halo, Pak. Kita bicara sama si Sarah. Kamu kan yang beritahu aku tentang kejadian ini. Terima kasih sudah datang. Ini ayahku, kami sangat dekat. Aku tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat. Tenangkan dia, oke. Masih banyak yang aku ingin katakan kepada ayahku. Aku perlu waktu sendiri. Terima kasih ya sudah datang. Oke, oh siapa ini? Oh, ada karakter baru. Sarah, ayah sudah tenang. Sebaiknya kita juga merelakannya. Kamu perlu makan. Anak kita sudah menunggumu. Sebaiknya sekarang kita pulang ya. Nanti kita bisa kesini lagi setelah kamu istirahat. Tunggu, kamu penjaga kantin sekolah kan? Iya, kok tahu? Iya, kamu cukup terkenal soalnya. Hahaha. Salam kenal, nama saya Meon. Oh, Meon kayak namanya kok kayak enggak kayak ini tuh, non, kayak familiar. Meon dari mana ya? Saya suaminya Sarah. Tidak disangka bisa ada kejadian seperti ini di kota kami ya. Akhir-akhir ini kota makin berbahaya saja. Beberapa saat lalu, saya mendengar mengenai anak sekolah yang diculik, lalu juga ada pabrik racun. Semoga saja tidak ada masalah lagi ya. Ya udah, kami permisi dulu ya. Terima kasih sudah datang. Oke, chapter 4 part 3 akan datang. Oh, sampai sini aja ya. Oh, ini bapaknya Sarah. Oke lah kalau begitu, di depan ada area apa? I don't know. Kalau belok kanan sini ada sesuatu kah? Oh, nggak bisa. Oke, berarti kita kumpulin uang 12.000. Di sini ada 200. Di sini ada 200. Di sini ada 200. Di sini ada 200. Dan di sini ada 200. Saya butuh berapa uang lagi? Ah, butuh 3.000-an. Oke lah, sabar ya. 2000 years later. Oke, uang saya udah cukup dan ini musiknya jadi sedih ya. Musik gamenya jadi sedih, teman-teman. Ini baru ini begini. Oke, kita bayar 2000, 12.000, oke. Super, sempurna, Bos. Oke, sekarang aku buat pergi. Oke, oke. Oke, udah nice. Apakah dia udah muncul? Penjual martabak baru. Kita lihat. Ini dia ya, martabak. Oke, thank you. Jadi ya, udah ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.